Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sandikok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Kembali memenuhi permintaan dari teman satu profesi untuk mencontohkan bagaimana cara bermain manual lagu Kupinta Maafmu ya, dari Mansur. Untuk tempo 140. Lagu ini lumayan sulit ya teman-teman, walaupun tidak ada breaknya. Nanti akan saya contohkan sesimpel mungkin. Intinya nggak jauh dari intro aslinya. Langsung kita mulai. Seperti itu untuk intro awalnya. Langsung kita pelajari isian-isiannya ya. Yang pertama teman-teman pilih suara clean gitar. Setelah itu disusul suara string bisa, suara choir bisa ya. Setelah itu, suara clean gitar kembali. Pindah kembali ke suara choir. Setelah itu, suara choir saja. Setelah itu, kita berpindah ke suara seruling.
itu pindah kembali ke suara Glenn gitar. Sudah ya untuk intro awal. Sebelum ref, ada iringan suara seruling ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita memasuki intro yang kedua atau intro tengah. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru melihat channel Sandikok, silahkan bergabung dengan cara subscribe, like, serta hidupkan notifikasi loncengnya bila nanti channel Sandikok mengupload video terbaru, tutorial terbaru, share sampel-sampel gratis, teman-teman akan menerima pemberitahuan di handphone teman-teman. Terima kasih, kita lanjutkan untuk intro yang kedua atau intro tengah ya. Satu persatu. Yang pertama teman-teman pilih suara coir ya. Setelah itu suara Glenn gitar. Pindah kembali ke suara coir. Pindah kembali suara Glenn gitar. Dari suara coir, setelah itu
Kita pindah ke suara seruling. Setelah itu, pindah kembali ke suara coir ya. Pindah kembali suara clean gitar. Nanti ada intro yang sama seperti yang saya contohkan setelah ref ya. Suara coir. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Share bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara bermain manual, khususnya lagu-lagu dangdut. Di sini akan saya kupas tuntas ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.